Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cibom Channel. Kali ini ada motor Vixion Old ya. Ini dia permasalahannya, awal mulanya dari water pump ini ya. Bearing water pump rontok nih. Terus seal rusak, akhirnya air masuk ke dalam bagian mesin. Jadi oli bercampur air radiator, akhirnya si piston ini kasar ya, lecet, rusak. Ini parah banget nih, kelihatan ini bercak-bercak bekas airnya ya, masuk semua. Suaranya juga kasar. Ini bearing knock on us juga udah keras ya, seret, nggak normal putarannya, jadi menimbulkan suara berisik. Boring aus, efek kurang pelumas atau olinya bercampur air, menimbulkan gesekan yang kasar, tidak lembut, akhirnya rusak. Ini nanti kita perbaikin. Jadi buat teman-teman ya, kalau ada kendala sedikit perubahan pada mesin motor kita, baiknya langsung kita cek, jangan sampai terjadi sampai separah ini ya. Ini awal mulanya yang pakai motor ini, dia ada kendala, terus dipakai aja nggak langsung dicek, akhirnya udah parah kayak gini. Dia baru dicek ya. Kalau udah kayak gini, kita udah lumayan budgetnya ya. Ini pasti boring juga udah nggak kita pakai lagi, soalnya udah paret parah. Piston juga nanti kita ganti. Ini bisa sih, bisa dipakai, cuma nanti ngebul, berasep. Nanti olinya habis lagi, cepet habis juga. Ini kelihatan dari luar ya, ini olinya campur air, kering nih. Kruk as juga kering. Rantai keteng mulai berkarat. Ini kita nunggu yang punyanya dulu, konfirmasi yang punyanya dulu. Gimana kelanjutannya, keputusannya yang punya harus tahu dulu ya, kita nggak langsung ganti-ganti aja. Kalau udah konfirmasi sama yang punya, baru kita gas. Oke, nanti kita ganti. Ini bearing sama sealnya, piston sama boringnya, sama bearing knock on us nanti kita ganti juga kayaknya. Nah, sama nanti kita bersihin ini semua ya, kotoran-kotorannya biar bersih. Ini suaranya berisik banget tadi teman-teman pas di coba nyalain sebelum dibongkar, itu berisik kasar gitu. Oke, segitu dulu buat video kali ini ya. Semoga teman-teman bisa ngambil kesimpulannya dengan baik, jadi bisa merawat motor lebih ini lagi. Rawat sebelum rusak ya. Kalau udah rusak kayak gini,
budgetnya lumayan. Oke, sekian dari Cibom Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.